Sahabat Dayang, kali ini kita mau prepare untuk ngeliwet ya. Jadi sebelum kita persiapan bumbu ngeliwet atau kebutuhannya, kita beli ikan dulu nih. Nih, kita beli ikan. Tuh. Ini ketawa Ustadz nih dalam banget kayaknya, ngecakin dia. Oke, gitu. Iya, Bang Munir ya. Emang begitu dia orangnya, Mas. Mau nyari gurame. Gurame mau nyari, emang ada yang ngasih, beli. Ayo Bang, kita mau ngeliwet nih, kita mau bikin acara ngumpul-ngumpul di daerah Parung. Namun sebelumnya kita harus cari ikan dulu nih. Nah, Bang Iwan yang tahu lokasinya nih, di mana kita beli ikan. Nah, ini di salah satu lokasi. Ini di mana ya? Saya nggak tahu. Dia lah pokoknya, tau lah. Jadi sebelum acaranya ngeliwat, okay, kita beli perlengkapannya dulu. Oke, okay. Gurame kita bakar nanti. Ois, mantap. Mana dia? Kabur, no, kanan dia, ke kanan no. Banyak ini ya. Ini kita mau ke Empang apa mau kemana? Kenal ini tuh dia tuh. Mana? Oh iya. Kita ditemani sama Bang Munir, sama Bang Iweng nih. Prepare mau beli ikan. Wah, yang ini mau banyak ini ikannya. Bang, ownernya ternyata nih. Sehat Bang. Aduh, subhanallah. Diam-diam ternyata tuh ownernya tuh. Biar pada tahu lah, biar pada tahu. Oh. Iya, di sini luar biasanya. Yo, justru bagus kayak itu, bagus. Covernya biasa, tapi aslinya luar, luar biasa. Ini mau patin. Ini yang gede di sini kan? Bawal. 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 Hmm? Banyak kan ini? Patin. Hah? Patin. Banyak kan? Malam ini. Ntar malam. Tuh. Banyak juga kolamnya. Wah, ada kolam ayam. Kolam ayam ini bukan kolam ikan ini mah. Tuh. Muhen. Ternyata beliau diam-diam punya peternakan ikan nih teman-teman. Nah kebetulan malam. Oh iya ini ya. Ini biangan ini Maya. Tuh. Mau makan ayam. Ikan. Oh, ayam negeri ya. Negeri. Mau makan ayam. Ikan aja. Ikan aja. Saya enggak terlalu doyan ikan itu. Nanti dah itu cakep. Kedua lah. Tesen kedua bisa sudah mulai netes ini. Ayo, yang mana nih? Ikan yang mana? Jangan banyak, Bang Munir kira-kira berapa ekor, berapa kilo kita mau? Enggak, ini ada berapa ekor sih, Bang Munir? Tahu, Pak Ekor. Coba lihat dulu. Coba dilihat dah. Kemarin dibawa sama saya. Enggak, orang enggak banyak. Apa aja, cuma buat bakar-bakaran doang. Ya, kira-kira berapa? Ini iseng. Oh iya, betem baru juga cakep juga tuh. Tuh, tahun baru. Oh, udah disiapin, wadidaw, prepare. Oke, kita mau serok dulu nih. Ini proses lagi penyerokan ikan ini. Cuaca sudah galau tuh. Proses penyerokan ikan bawal, patin, dan ikan mas. Kita mau bakar-bakar tuh. Diserok nih. Dikerjain dia. Iya, iya.
Ini kalau digabungin ikan mas sama itu, patin berantem nggak? Enggak. Ya, biar ntar digabungin aja tuh satu tuh. Proses penangkapan. Tuh, Bang Ronald, Bang Lutfi, udah kita serokin tuh ikan bawal, ikan mas tuh. Udah diserok. Ditunggu, pokoknya ditunggu. Oke, sama Dayang, ini malam ini kita mau acara kecil-kecilan. Kita persiapkan beberapa. Ini semua ini kan patin. Ada patin, ya kan? Gede banget nih. Ada ikan mas. Ini udah ada nih, ini siap siap eksekusi ini ikan mas nih. Tuh, ikan mas. Wadidaw! Ini ada lagi bawal, ikan bawel. Ini bawel. Oh ini bawel nih, ini piranha. Piranha. Tuh ikan kalau saya pegang diam semua ya tuh, dari dulu tuh cana juga begitu. Mantap. Kita mau eksekusi. Seperti apa keseruan Dayang bareng sama Bang Munir? Kameramen saya kali ini tuh adalah konten kreator ikan hias namanya Bang Munir. Kita langsung check it out, persiapan nih. Mantap. Ah, parah nih Bang Munir nih. Ikannya sampai ada hujan ikan. Hujan ikan, kabur ikannya tuh. Ih, bener ya. Bener-bener dah. Ini panen ikan nih. Ikan gratis. Bawal lagi. Waduh. Woi, panen. Panen. Ampun dah. Kabur ikannya tuh. Kabur ikannya. Noh, satu lagi noh. Oh iya emang ngamuk sih dia ya. Halo. Oh, iya ya betul mantap. Dibawa patin, patin bawal gede masih ada. Oh iya. Apa saja nih? Ikan mas ya? Iya, mas gede. Gede. Aduh mamae, gede banget nih. Hidup sehat ya hari ini. Hidup. Cuma di hidup. Daing hari ini perbaikan gizi. Rambutan. Mantap. Buset. Yang jadi chef-nya Kang Marcu. Kang Mapaung. Kang Mapaung. Teng, aduh. Memang jaminan dah kalau Kang Marcu yang eksekusi. Eksekutornya Kang Marcu soalnya dia sama Bang Munir tuh aman udah. Aduh, makan beginian mertua lewat saya cuekin ini mah. Udah angkat. Balik. Aduh, mama. Pinain, Bang. Kok lu enggak di videoin lagi ngangkat ini? Bentar, yang ini aja. Dia mah memorinya penuh terus Bang, kagak bisa dipakai ya. Ini konten. Awas potlek, awas potlek. Tuh. Bukan banyak tulang ya. Oh. Iya. Wih, gimana nih? Ini belum nih. Udah itu. Nah, itu belum karena ketutupan tadi. Taruh lagi, Bang. Udah mateng itu, udah aman. Udah mateng lah itu. Yang ini nih. Enggak apa-apa, yang lain loh, yang lain aja dulu loh, yang itu aman dimakan itu mah. Kan ada manusia setengah ada mamat. Setengah banget. Disortir ke atas. Jadi usir kayaknya laut. Ih, lewatnya juga dibutuhkan lagi tuh. Setengah dewa. Jadi ini enggak usah pakai api, dia mah pakai arang kayak dibakar gitu. Katanya. Hah? Ini katanya mau dikasih itu. Apa? Dengkuk. Ini mau dikasih itu. Sabun mana dia? Udah. Oh, udah. Itu dia bikin channel baru tuh. Dengkuk. Banyak aja ada Dayang. 17 tuh pas semuanya aja ada Dayang. Di dalam ini. Sobekan. Office nih ya. Oh, pantesan itu satu kursi ya, bertiga ya. Satu baris kursi di pesawat. Saya kaget lihat itunya. Ini potere nih. Heh? Potere. Potere, potere, potere. Oh, iya. Potere. Gelambatin sama dia potere. Mantap. Kita mau bikin cah kangkung. Jangan lupa kita kasih air panas. Bang Munir, ini kira-kira kita bisa pulang apa enggak nih? Bisa. Jalanan pulang nih. Bisa. Kan kita lagi masak di gunung nih. Oh iya betul. Tuh gelap banget tuh. Kita lagi di gunung. Entah gunung mana ini.
Suara apa tuh? Waduh, harum. Suara harimau. Aduh. Jangan lupa kita kasih micin. Ini gasnya bisa berapa lama nih, Bang? Apa? Gas ini bisa berapa lama buat masak? Kurang lebih setengah jam. Lebih, Pak. Ya, Frank. Selamat datang di mana berada hari ini atau malam hari ini. Alhamdulillah ada yang berkesempatan lagi untuk ngumpul bareng beberapa senior-senior lama yang sudah cukup lama banget tidak bersilaturahmi lagi, dan akhirnya malam hari ini kita bisa ngumpul lagi untuk bersukaria membuat sebuah acara-acara kecil-kecilan. Panas, mau ngeliwat bakar-bakar ya. Jadi kita bikin acara ngumpul ya. Tuh sudah disiapin tadi pas opening ya. Jadi hari ini Daeng buat acara bareng sama teman-teman untuk silaturahmi. Alhamdulillah alumni-alumni Cupang ada semua di sini nih ya. Waktu zaman di PCT Pasar Cupang Tangerang. Ini beliau-beliau yang selalu support Daeng. Tuh, pertama kan teman-teman sudah tahu Kang Marcu. Nah, Kang Marcu atau Markas Cupang dulu tuh, Markas Cupang Indonesia. Ada juga Munir 71 tuh. Tuh, kalau beliau itu konten kreator, YouTuber, tuh. Jadi mempersiapkan kameranya buat ngeriput juga, nge-review juga. Ada Bang Iweng yang punya WNC, owner dari WNC ya, tuh. Ngolah kangkung, sekarang beralih profesi malam hari ini. Pokoknya beliau mengabdikan dirinya untuk membersihkan kangkung. Ada Bang Ronald sekarang coba memotong buah karena selama ini buah yang dipotong di tempat lain, tapi kali ini buahnya beda. Tuh, beliau juga owner WNC. Nah, ini juga nih owner WNC. Ngabisin makanan aja. Bang Lutfi atau Ustadz Lutfi ya. Ini kalau di Makassar namanya mana? Jalangkote. Jalangkote, betul. Cuman kalau di Makassar lebih besar. Oh, lebih besar. Ya. Kalau itu kan kecil dan isinya juga banyak di sana. Makanya enggak ada bijinya. Kalau itu kan sedikit. Kentang apa gitu ya. Iya. Kalau di sana banyak isinya. Jalangkote ya benar. Tuh Jalangkote, mantap. Sukses. Bang Daeng. Sekarang Bang Lutfi lebih sibuk kemana sekarang? Karena kan kita pahami pandemi kan sudah stabil lagi, berarti kembali lagi ke lursnya ya, atau rulesnya ya, jalurnya lagi. Lebih ke wedding sama rumah makan. Oh, wedding ya, sama rumah makan ya, yang waktu itu kita ke sana ya. Di mana tempatnya Bang kemarin? Di Jonggol, di dekat alun-alun Jonggol. Dekat alun-alun Jonggol ya, yang waktu kita ke sana ya. Oke, wedding juga masih jalan Bang? Masih. Oke, berarti kalau untuk wedding ini pelayanan perihal riasnya, rias, panggungnya, dan lain-lain ya. Oke, izin kontak personnya bisa dihubungi kalau misalkan butuh jasa weddingnya apa nih? 0812 siap. 870-1718. Oke, siap. Namanya Han Wedding. Tempat makannya namanya Saung Kang Ali. Wah, cakep banget itu namanya. Aduh, mantep. Siapa tahu teman-teman mau mampir ke sana ya. Mampir. Acara-acara kan saya lihat tempatnya kan ruangnya luas ya. Jadi bisa buat acara-acara arisan atau acara-acara wedding juga mungkin bisa ya, karena kan konsepnya taman ya, outdoor ya. Mantap. Saya rencana sih buat kawin lagi saya pakai di sana aja Bang ya. Emang boleh. Oh, boleh aja sih kalau berani mah. Ada. Ini juga ada kawan kita, beliau juga tadi dia lagi sibuk bikin bumbunya nih. Ini Bang siapa nih? Bang. Wih, Bang Ron, keren banget sama solid. Beliau penanggung jawab untuk bumbu. Rejing-rejing gak ada, Bos Ronald. Oh iya. Nih, untuk rejing beliau nih. Lighting. Wah, ini masuk mangka awalnya tuh. Tapi sebenarnya beliau owner di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang rejing ya. Apa? Rejing apa sih? Panggung ya. Berarti untuk semua ukuran ya. Jadi untuk konser atau untuk wedding, semuanya kita lighting juga ya Bang ya? Iya Bang. Oke, dari hampir kita semuanya. Kita beli Palestina. Oke, itu warnanya ya. Siap. Wah, satu tidak peduli. Berarti kalau... Kasih semangka Bang. Kasih semangka. Izin Bang, kalau misalkan teman-teman butuh panggung atau butuh lighting dan lain-lain yang seputar yang Abang jalani, perusahaan apa nih nama perusahaannya Bang? Oke, RL Event Solution. Yeah. Itu sejauh ini untuk promosinya menggunakan TikTok, Instagram atau apa aja, Bang? Yang paling utama dari teman ke teman. Oh, dari teman ke teman. Tapi sejauh ini Abang pernah publikasikan enggak di TikTok juga?
di TikTok juga ada. Namanya sama ya, karena kita kan saya follow abang juga tuh ya. Oke, di TikTok ada ya. Nanti coba saya bantu teman-teman untuk ngasih informasi ke mereka. Nah, kontak person abang sendiri izin kalau misalkan ada yang butuh, jasanya berapa bang? 0812. Oke. 2002. Oke. 2582. Bang Ronald ya, atau bisa nanti lihat di TikTok abang. Instagram main juga nggak bang? Tidak lah, masih. Jadi bisa dibuka di situ ya. Oke. Untuk luar kota dilayani nggak atau banyakkan di dalam kota aja? Oh, di mana aja ya kita bisa. Oh, alhamdulillah nih teman-teman mungkin yang butuh jasanya. Jadi tidak harus berpatokan di dalam kota, tapi di luar kota juga kita layani ya. Oke, yang jelasnya untuk informasi lanjutnya ke abang aja ya. Oke, siap. Thank you bang, ini informasinya mudah-mudahan ada yang bisa dibantu atau bisa bersinergi dengan abang pada saat nanti nonton channel ini ya. Ya, sukses potong buahnya. Ternyata beliau potong buah buat dia sendiri. Aduh, cakep. Siap. Oke, kami mau lanjut lagi. Nanti kita jadi bagi teman-teman yang nonton ini kita mau tayangin di 15 channel YouTube Dayeng ya. Jadi semuanya yang saya tayangin. Biarin aja Pak. 16 yang hantu-hantu. Oh, iya, karena bermana. Ini hantu semua, Pak. Jadi jangan lupa di-follow ya, di-follow. Enggak usah di-subscribe, malah tonton aja. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan closing dulu karena belum selesai ini bakar-bakar. Nanti kita lanjut lagi. Bye bye. Nanti kita lanjut lagi tuh. Itu sudah pakai lampu anu tuh, lampu apa namanya tuh? Tuh, lampu mendaki dia pakai tuh, lumayan.